Ya, jadi Tuhan berbicara malam ini ada tiga gereja bahasa di Johor akan mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa, yang besar. Amin. Tiga gereja ini. And one of these three church is this church. Salah satu gereja. Hallelujah. Yeah. I'm sorry, it's not our PC. Demi maaf ya, Hallelujah. Gak apa-apa. Because God got a bigger vision. Karena ada visi yang lebih besar bagi kita. There are three church. Ada tiga gereja. One of it is this. Salah satunya gereja itu adalah gereja ini. Two more. Dua lagi. Not here. Bukan di sini. But they will come. Tetapi mereka akan datang. When these three churches are connected. Waktu tiga gereja ini dikoneksikan bersama. The revival of Bahasa Church will grow. Kebangkitan bagi gereja Bahasa akan tumbuh. But these three churches. Nah, tiga gereja ini. Is not the big church. Bukan gereja yang besar-besar. It's the people that is less than 100 people. Ya, tetapi ada gereja yang kurang dari 100 orang. But these three gather together. Nah, waktu tiga-tiga gereja ini bersekutu bersama. Holy Spirit will be very strong. Roh Kudus akan menjadi begitu kuat. Amen. It will grow. Dan mereka pasti bertumbuh. 2022. Jadi 2022. There is a big change. Ada satu perubahan yang besar. Especially in Johor. Terutamanya di Johor. The Bahasa Church. Gereja Bahasa. We have lawatan Tuhan. Akan mempunyai lawatan Tuhan. Lawatan api. Lawatan api. This is the spark. Inilah sparknya. The fire of God. Percikannya dari api ini. Is starting. Yang akan bermula dari sini. Lift up our hands, people of God. Mari angkat tangan semuanya. Kita rantau buku berita kata. And the Lord, why the Lord is this church? Tuhan kata, kenapa gereja ini? Because young people. Karena ada banyak anak-anak muda di sini. Because God. Karena Tuhan. Want to raise up the young generation. Mau membangkitkan banyak generasi yang muda. Just like the prophet Joel. Seperti Nabi Yoel. Who says? Yang sudah mengatakan. In the last day. Pada hari zaman akhir. The children shall prophesy. Anak-anak lakimu akan bernubuat. The young man shall see vision. Anak pemuda akan melihat visi. The old man shall dream dreams. Yang orang tua akan melihat mimpi. Why old man must dream dreams? Kenapa orang tua harus bermimpi? Because dream. Karena mimpi. Is given to people whose mind cannot accept the new movement. Ya, karena adalah bagi orang yang tidak bisa menerima gerakan yang baru. Because old men many times they have this many knowledge. Ya, karena orang yang sudah tua biasanya ini banyak pengetahuan. Old men can be talking about people who are like pastor, son of God. Dia banyak firman, tetapi dia tidak bayangkan pengaliran Roh Kudus yang baru, dia tidak perlu terima. Ya, orang tua bisa dilaporkan dengan pastor-pastor atau orang yang bijak di dalam firman. But God has to use dream to speak to them. Tapi Tuhan akan memakai mimpi untuk berbicara sama mereka. Many times dream is given in the Bible to break mindset. Ya, banyak kali ya di dalam Alkitab mimpi diberikan adalah untuk menerobos pikiran kita. For instance, Joseph cannot take Mary, but in the dream God told him. Ya, seperti Yosef yang tidak bisa menerima Maria, tetapi di dalam mimpinya Tuhan suruh dia terima. For instance, that the three wise men want to go back to Herod, but in the dream God told them. Ya, seperti tiga orang bijak yang sebenarnya mau kembali, tetapi mimpi suruh mereka jalan. Banyak kali mimpi diungkapkan supaya ini pikiran jasmani manusia harus dipatahkan. Amin. Lalu orang tua yang penuh dengan kebitaran sendiri ini harus dipatahkan dalam mimpi. Amen, amen. Mimpi bukan hanya sesuatu yang seperti visi, tapi mimpi datang membukakan pikiran. Amen. And the old man. Dan orang tua ini. Will dream dreams. Akan memimpi. And the old man will agree. Dan orang tua ini akan. Why they agree? Kenapa mereka setuju? Not because they know the Bible. Bukan kerana mereka tahu. Why they agree? Kenapa mereka setuju? Because they saw in the dream. Karena mereka sudah lihat di dalam mimpi. Then they say yes. Dan maka mereka berkata setuju. In the dream I saw. Karena di dalam mimpi aku sudah lihat. That's why my brother and sister. Makanya saudara-saudariku. God is raising up these three generations. Tuhan akan membangkitkan tiga generasi. But it will start from the young generation. Tetapi akan bermula dari generasi muda. It start from the anak-anak kecil. Ya, dari anak kecil. Anak kecil bukan hanya baby. Anak kecil tadi bayi rohani yang baru terima Yesus. Orang-orang yang baru terima Yesus. Yes. Itu anak dalam rohani. Itu anak-anak kecil.
God says this young generation, these children, these new birth, newborn babies in the kingdom of God. Jadi semua yang kelahiran bayi rohani yang baru, semua yang baru dilahirkan. They will prophesy. Mereka akan bernubuat. They will prophesy. Mereka akan bernubuat. They will prophesy. Mereka akan bernubuat. In the spirit. That's why I tell you, my brother and sister. Jadi saya mau katakan, saudara-saudara. You see this man? Kamu lihat pria ini? It was broken by God. Dia sudah dipatahkan. God break me. Tuhan sudah mematahkan saya. God allow my house to be burned. Ya, Tuhan membenarkan rumahku dibakar. My car to lost. Ya, keretaku juga hilang. Kosongkan saya. Ya. I went to Indonesia, I come back, rumah bakar, brother sister. Satu rumah bakar semua hangus. Amin. I said, God, why? Saya kata, Tuhan kenapa? God said, if I don't empty you. Ya, karena Tuhan, kalau saya tidak kosongkan kamu, Tuhan kata, you are not God. Kamu tidak akan dipanggil. So I say to you tonight. Jadi saya berkata kepadamu malam ini. Get ready. Siaplah dirimu. God will do this in Malaysia. Tuhan akan melawat Malaysia. Amen. Dan semua. Ini adalah kawasan tempat yang indah. We're going to sing one more time. Amen. And the Holy Spirit is here. And stroke me. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari angkat tangan semuanya. The big guy there. Ya, yang beban.
Yes. Come. Yes, you. Ya, yes. Datang. Mari. Are you alone? Adakah kamu bersendirian? You come with who? Kamu datang dengan siapa? My friend. Your friend. Ask your friend come. Mari suruh temanmu datang. Come. All your friend come. Semua teman kamu. God is raising up young generation. Tuhan sedang membangkitkan generasi muda ini. And you are the generation. Dan kamulah generasi itu. That God want to put you here. Dan Tuhan mau tempatkan kamu. Many times you feel God, you know, we don't know anything. Sharata kata kate minakamatu mate mikana mose. Heaven will be open for you, sister. Ya, surga akan terbuka bagimu, saudari. Heaven will be open for you, sister. Surga akan terbuka bagimu. Sama dia. Satu panggilan bersama, panggilan kenabian. She's a prophet. Dia adalah seorang nabi. She's a prophet. Seorang nabi. Amen. Yes. The Lord is going to use you to raise up a big church, sister. Tuhan akan pakai kamu untuk membangkitkan satu gereja yang besar. You are a teacher of good word. Kamu adalah pengajar firman Tuhan. Shakarabaka. Spirit of evangelism. Ya, roh penginjil. Bakatako. Abi, Abi, fill him, Lord. Ya, God is raising up young generation. Tuhan sedang membangkitkan generasi yang muda. The fire of God. Api Tuhan. Is coming. Sudah datang. Is coming. Sudah datang. Yes. God is starting a new church. Tuhan gereja baru. I don't know who. Mana dari datangnya. But the place you go, come from, is having a problem. Ya, dari asal tempat asalnya kamu ada masalah. But God says. Tetapi Tuhan berkata. I'm in the problem. I will do something new. Ya, saya di dalam masalah itu dan saya akan melakukan perkara baru. May I know where they come from? Dari mana mereka datangnya? Kita tahu. Shakarabaka. God want to do something new. Tuhan mau lakukan sesuatu. Something new. Sesuatu yang baru. Come, brother. Mari saudaraku. Lift up your hands. Mari angkat tangan. The Lord want to you to bawa banyak jiwa. Tuhan akan pakai kamu banyak. Angkat tangan. Nama siapa? Hah? Beto. Beto. Banyak jiwa-jiwa. 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 Akan mengandung. Feel right now. Penuhi dia. Feel right now. Mengandungkan jiwa. Shakarabaka. Oh, shakarabaka. I want to pray for that sister. Mau doakan bagi saudari itu yang berbaju. Sweet. Saya lihat rohmu begitu manis. Hallelujah. What's your name, sister? Liyama Tumban Raja. Ada panjang. Di bahasa loh saya. Kasih yang singkat. Riyama. Okay, cukup itu. Kalau Riyama Rabasyaka Rabasyaka, saya tak boleh tahu. Angkat tangan sister Riyama. There is a fresh anointing. Ada satu urapan yang segar. In this place. Di tempat ini. In this place. Di tempat ini. Yes, Lord. Berkati dia. Sister. Sarai. The person that Jesus will bring to heaven is you. Ya. Orang yang akan naik ke surga nanti Yesus akan bawa tangan kamu. Amen. Sebelum bulan Mac, akhir bulan Februari, kamu akan mengalami satu lawatan. Satu orang yang berbaju putih, dia akan masuk ke dalam mimpi kamu dan dia akan bawa kamu ke atas surga. Amin. Hallelujah. Yes. Santa dan bimbo mundur.
dan kamu akan kembali dan kasih tahu orang apa yang kamu lihat di atas. Haleluya. Tuhan tidak ungkapkan saya bahwa apa yang kamu lihat, tetapi kamu pasti akan ada pengalaman lawatan syurga. Sikatakan, dear sister, I like your clothing. Pakaian ini apa? Pakaian yang suaminya orang India. Orang India. Oh, haleluya. Angkat tangan, sister. Kisarutu kumaseki, sikarataka kusi. Ah, shakarabu kabase, fresh anointing, fresh anointing. Keselamatan akan datang ke satu keluarga. Amin. 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 Tuhan akan memberkati suami ini. Amin. Supaya dia tahu bahwa Tuhan yang memberkati dia. Amin. Angkat dia naik sekali lagi. Jangan pegang dia, urapan ada di sini atau di belakang sempat. Terima Roh Kudus malam ini juga. Syarabu tuka masyikri baku syikra baka terikulin di naik. Yang berbaju merah di belakang itu footballan. Yang football punya football di belakang. Ya, yes. Yes. Terima berkat. Yes. Powerful. What is your name, brother? Huh? Sophie. Apa arti Sophie kamu? Tak tahu. Sophie di dalam berita tadi. Kenapa? Khidmat Tuhan. Sudah kawin? Belum. Pernah? Sudah pacaran? Ada girlfriend? Ini girlfriend yang keberapa? Sepuluh. Halleluya.